tegas, Shin Tae-yong tegur pemain timnas Indonesia U19 yang melakukan kesalahan ini. Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Shin Tae-yong kembali memperlihatkan ketegasannya kepada anak didiknya. Kali ini para penggawa timnas Indonesia U19 yang merasakan langsung bagaimana tegasnya pria Korea Selatan itu. Garuda Nusantara yang sedang melakukan training camp TC di Korea Selatan memang digembleng oleh Coach Shin Tae-yong. Ex-pelatih di timnas Korea Selatan itu menyoroti sepatu yang dikenakan Ronaldo Kwateh dan kawan-kawan. Shin Tae-yong menilai sepatu yang dikenakan para pemainnya terlalu besar, sehingga tidak begitu maksimal saat latihan. Sepatu kalian terlalu besar, harusnya kalian mencari sepatu yang pas di kaki. Kalau sepatu kalian kebesaran, mau lari pun akan sulit, ungkap Shin Tae-yong dilansir dari channel YouTube PSSI. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai figur yang tegas. Dia tak sungkan menegur langsung anak asuhnya yang melakukan kesalahan. Wakil Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam bahkan pernah merasakan hal itu. Kejadian bermula saat Asnawi seolah mengejek pemain Singapura, Faris Ramli, yang gagal mengeksekusi penalti saat melawan Indonesia di final Piala AFF 2020. Kusin bahkan mengancam sang pemain tidak akan dipanggil ke timnas lagi jika mengulang kesalahan itu.